Yo, halo teman-teman, Bang Dodex balik lagi nih. Ini kita ngambil si Safir aja ya. Semoga kita dikasih like burn nih teman-teman. Please dong, nonton. Aku butuh like burn, please. Oke, hanya busa doang, nggak apa-apa. Ada Granger, kita jual aja. Seperti biasa kita farming dulu nih, cuy. By the way, gimana kabar kalian di sana, teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Pokoknya harus sehat-sehat terus, jangan sampai cacingan. Oke, kali ini kita akan mencoba requestan dari kalian lagi nih teman-teman. Bang, pakai commander kabum skill 1. Ini si adiknya Johnson nih, kita udah pakai skill satunya ya. Nah, untuk skill satunya ini dia bisa nyetun teman-teman. Tapi dia lebih cocok untuk magical. Kita coba nih requestan dari kalian bermain mage elementalis pakai bug gitu kan. Oke, kita coba aja nih, siapa tahu hoki. Ini Granger kita ambil. Ada Roger, berarti sementara boleh kita aktifkan gunnernya. Ini taruh depan, ambil inspire, cakep kali ya. Oke, kita kasih sama si Safir aja kali biar lebih kenceng. Power kita 8, untuk di awal-awal begini harusnya sih kita udah tebel sedikit. Konsepnya kayak gitu teman-teman. Kita ketemu lawan si tukang. Di situ dia pakai Commander Eva skill 3. Wah, ini pasti diantara kalian ada yang benci kan dengan Commander ini kan. Emang rese sih ini Commander ya. Cuma satu sinergi doang loh, tapi sakit banget cuy. Oke, cakep banget, kita menang melawan si tukang. Mantep banget nih. Ntar dulu bro, kita jangan seneng dulu nih. Kita nggak tahu nih mau main apaan cuy. Ini kan kita ambil ya. Nongol tuh si kabum, tapi untuk skill satunya namanya si kasum. Ntar ya, mereka ada main Lightborn Wrestler. Kalau kayak gini bro, kita main open aja ya. Kita keluarin aja nih, kita mencari kristal aja deh. Udah cukup, kita menang satu kali itu udah lumayan tuh teman-teman, nggak terlalu kecret darah kita nantinya ya. Ya semoga aja kita bisa mencoba requestan kalian nih. Tapi kalau nggak bisa ya kita gas aja ke hokiannya, kemana dikasih si Montun. Jangan sampai kita paksakan teman-teman. Kayak gitu konsepnya cuy. Oke, kalem dulu santuy. Ntar kita ambil dulu ya hero-hero kita ya. Siapa tahu hoki gitu kan. Oke, lama banget si tukang. Kita ambil dulu ini semua. Jauh headnya gak usah kali ya. Ntar bro, kita intip dulu bro. Kita intip. Wrestler. Mereka main wrestler. Ada juga mage lightburn ya. Habis. Oke, kayak gitu konsepnya ya. Ntar ya, duit kita 17. Berarti Cimia boleh kita jual kali ya. And then si Roger juga kita jual aja nih. Kita tahan 20 gold aja teman-teman, lumayan kan, dapat 4 gold tambahan. Oke, darah kita 75, semoga kita paling bawah, nggak terlalu keceret banget, jadi kita bisa mendapat kristal teman-teman. Tapi ingat loh ya, di fat box pertama itu nggak bakalan muncul kristal wrestler, itu jangan sampai kalian harapin teman-teman. Oke ya, itu diingat tuh, jangan sampai kalian berpikiran wah ntar dapet wrestler, nggak bakal cuy. By the way, kita nggak tahu nih mau main apa nih. Nah, sebelum fatbox pertama kita harus naik level ya. Ini kita sikat dulu, kita lihat nih ada apaan. Ada elementalis. Mantep banget. Tapi mereka dapat buku cuy, ada 2 buku tuh. Oke, kita udah dapat elementalis nih teman-teman. Kayaknya sih kita bisa ya. Kita coba bermain mage elementalis. Semoga aja bisa, coy. Oke, kita lihat. Cakep banget. Apakah blazing? Please. Ternyata tidak. Terima kasih, Montun. Kita aktifkan gini kali ya. Ini masuk gini, kita kasih itemnya ke sini. Oke. Udah, sabar dulu. Tenti berapa powernya? 10. Oke, lumayan imbang ya dengan mereka. Santai dulu, kalem. Pokoknya kita harus nahan gold kita itu 20-an ya, minimal itu 10 teman-teman.
Kita ketemu lawan si Smile. Dia pakai Commander Eva juga. Wah, ini babaunya sih, dia mau main Weapon Master, teman-teman. Wah, Moskovnya udah bintang 2, nggak ada harapan kayaknya kita menang, cuy. Oke, mati dong. Oke, nggak terlalu sakit, nggak masalah. Ini semoga kita dapat hero-hero kita nih, teman-teman. Kalau di early game itu kita harus buat hero kita gendut-gendut, cuy. Oke, cakep. Nah, please. Oke. Ini berarti boleh kayak gini aja ya. Nah, kayak gini nih. Oke. Sementara kayak gini dulu, bro. Power kita 16. Udah lumayan tebel nih. Elementalis ya. Gunner elementalis sudah pernah kita coba, udah sering banget malah. Magi elementalis. Ya semoga aja harit kita blazing ya. Nah, lihat dulu nih lawan si tukang lagi loh. Lucu ya. Oke. Ya, kayaknya sih kita. Oke, untung aja. Oke, harusnya sih kita yang menang di sini, bro. Cakep, cakep. Soalnya berbahaya ya, darah kita tinggal 68. Cakep. Langsung aja naik level, ambil Eudora. Bentar, bro. Gunner elementalis ini menggoda juga sih, cuy. Soalnya cuma 2 orang yang main Gunner nih. Kita harus mengikuti kemauan si Moonton, teman-teman. Nih, kita lihat nih. Kalau kita dikasih item yang bagus, ya nggak tahu juga sih, cuy. Takutnya blazingnya itu gak sesuai harapan gitu kan. Please dong creep. Tuh. Physical glowing. Coba ya kita ngambil DHS aja ya. Kita ambil lagi si kabumnya. Nah, blazing lah kau nak. Ya. Coba kita paksa sedikit. Please. Ya. Please. Nah. Berarti boleh kayak gini. Bentar ya, bro ya. Nah, kayak gini dulu nih, bro. Kita coba main Gunner elementalis kali ya. Siapa tahu bisa, teman-teman. Aduh, ini kuat nggak sih? Oke, cakep. Harusnya kita menang di sini, bro. Nice banget. Kita jual aja ini. Oke, kalem santuy. Semoga kita bisa dapat blazing gunner nih, teman-teman. Kayaknya cakep juga nih, gunner elementalis gitu kan? Oh, kabung kita nongol lagi. Kita langsung naik level aja. Oke, kalem ya santuy ya. Power kita berapa nih? 29. Oke. Semoga dengan begini kita masih bisa bertahan, cuy. Kita lihat kita ketemu lawan siapa nih. Harusnya sih kita udah tebel nih, bro. Soalnya hero kita udah gendut-gendut. Oke, kita ketemu lawan si Vio. Dia juga udah mulai gendut ya. Oke, cakep banget. Oke, door. Mamam. Oke, cakep banget, bro. Sakit banget loh, damage yang diberikan 19. Ini kita ambil, kita ambil. Oke, kalem, santuy. Waduh, mereka jadi banyak pemain Gunner, cuy. Wah, ini bahaya sih.
Semoga dapat ini ya teman-temannya. Gunner ya. Kalau kita nggak dapat kristal gunner, kayaknya kita paksa main mage ya. Ya semoga aja dapat Lightburn atau gunner gitu kan. Kita ketemu lawan si Smiley. Waduh sakit banget cuy. Tapi dia belum jadi 6 kan. Oke harusnya sih kita yang menang di sini cuy. Kasih tahu. Dor mamam itu. Oke cakep, kita berapi-api teman-teman. Ini sudah mulai pertanda nih, kayaknya kita disuruh bermain gunner nih, gunner elementalis gitu kan. Tapi kita beli dulu nih magi-maginya ya. Ada Lightburn teman-teman. Kalau dikasih sih mantep banget bro. Oke, nggak mungkin si Eva ngambil itu. Cakep banget. Nah, kita udah jadi 6 Lightburn nih teman-teman. Udah cakep nih. Kita ngambil yang Aegis biar lebih tebel. Kita pindahin ke sini. Oke, cakep ya. Kita kayak gini dulu cuy. Santai. Jangan nafsu muter gold ya. 37. Wah, tapi mereka juga udah mulai tebel cuy. Oke, sabar cuy. Masih ada harapan nih ya. Semoga bisa ya, gunner elementalis. Kita ketemu lawan si GNV. Waduh, di situ Irritalnya dijadikan hyper ya. Kita lihat nih. Oke, harusnya sih kita udah kuat nih bro. Kita pakai si Kasum. Cuman ya si Kasum ini tuh lebih ke magical sih dianya sih. Oke cakep. Gak bagus juga nih teman-teman kalau si Kabum kita ini kita buat jadi hyper sih. Nongol semua nih gunner kita cuy. Kita langsung naik level aja deh. Oke santuy ya. Coba kita kasih full item. Oke cakep gak gini cuy. Berapa power kita? 40. Oke. Sabar ya. Kalau bisa sih gunner elementalis cakep banget cuy. Seandainya gitu kan. Wow, kita ketemu Eva lagi. Apakah Kabum kita bisa membantu? Oke. Aman tuh. Ayo stun. Jebret. Oke. Nah, tetap kita jual ini. Nah, mantap nih, bro. Sudah mantap sekali. Any volunteers for a clinical trial? Gatot. Wah bisa sih bro, ini bisa kita main 4-6, cuman itu mustahil banget, kita udah level 8. Kita bisa paksa ke Mekera juga. Kalau di sini dikasih gunner sih, wih cakep banget cuy. Elementalis juga cakep banget sih. Lightburn juga boleh sih. Tahu-tahu dikasih archer gitu kan. Please dong. Musang ekor 1, aku butuh kristal yang sesuai dengan sinergiku. Please. Nah. Domi cakep kali ya, bro ya. Kita ngambil LB-nya. Gatot terlalu mahal ya. Berarti kalau kayak gini cuy. Bentar ya, ini kita kasih dominya. Cakep nggak gini cuy. Ini kita kasih inspire-nya. Coba ya. Gatot lagi loh. The labyrinth shall never fall.
Ada si Gor. Bentar bro. Ini kita sudah mulai di PHP sama Muntun. Kita ketemu lawan si Slamet. Nampaknya dia udah jadi di situ astronya. Apakah Kabum kita bisa bertahan? Kasih tahu stunnya. Oke. Mamam itu. Aduh. Wah, kayak gini sih minta dijidor. Mamam itu. Oke, cakep bro. Kita paling atas nih. Jangan lupa ya ambil si Gord, Aurora juga. Saphir kita belum bintang 2 ya. Ada Beatrix. Bentar ya bro ya. Kita gini kan. Always on the winning side. Grew up in a place where they told you what to chase. You need treatment. Kita ambil yang backshot. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Bentar ya. Siapa tahu kita bisa blazing gitu kan? Kita lihat nih, udah 6 gunner, 6 lightborn. Apakah kita bisa menang? Kabum, ayo dong, ulti, kasih tahu stunnya. Pusing lo. Santai, kita udah 6 lightborn. Pusing lo. Oke. Mamam itu 27, pulang Eva. Cakep. Ini kita ambil. Gue butuh blazing sih. Nah, ada Claude. Ada Gord lagi, cuy. I admire their courage to take my bullets. Bentar ya, ini kita jual aja kali ya. Coba kita ambil dulu. Bentar, kalem juga. Wah, Irithel ada bintang 3 cuy. Wah, ini gak ada obeng ini. Aduh. Wah, ini bisa ketemu di late game kalau kayak gini mah. Sakit banget lagi 20 bro. Itu dong Crystal Gunner dong. Elementalis lagi dong. Ya udah kita ngambil slot. Buset, diambil si Vio lo. Waduh, main apa dia tuh? Kita lihat dulu dia nih. Wah, kocak ya. Dia ngeliat formasi kita bro. Coba kita paksa dulu kali ya. Please, kami kasih. Please. Nah, apa itu? Mekera. Bentar bro. Wah, nggak bisa main 4-6 ini cuy. Oke, kita lihat nih, kita ketemu lawan si Bones. Harusnya sih kita udah kuat nih bro. Dor. Oke, pulang lagi satu orang. Gua butuh blessing sih cuy. Wah, kita butuh blazing nih teman-teman. Bentar ya. Blazing. Let's make this solo. Nah. Aduh, bentar ya, kita kasih dulu itemnya. Ini kita pindah sama si Claude aja. Gak bisa nih teman-teman kalau kita paksa main 4-6 ya.
Tapi tadi kalau dapat tuh elementalisnya, masih ada harapan cuy. Harusnya sih kita betul ya bro. Puter. Ayo kami ha. Oke. Kasih tahu Claude. Puter. Aduh. Puter lagi. Kasih tahu. Mamam itu kasih tahu, pulangin dia. Mamam itu tinggal si Astro ini ya berarti ya. I lost control. Stronger than yesterday. Bentar bro. Gua jadi dibuat mikir ini. Nanti dulu. Buset, gede banget itu lagi. Kita pindah ke sini. Kita taruh di tengah. Oke, kalem ya. Ini semoga dikasih kristal sih. Gunner kayak gitu kan? Kristal creep. Gunner dong. Nah, cakep. Kalkarker saja kali ya. Kita langsung naik level. Ini kita jual. Ini masuk. Kita cari satu. Nah, gak usah lah si Aurora ya. Gak mungkin main forsik bro. Gatot, masukin. Kita ngambil yang sipon aja ya, biar dia nggak bisa ulti. Nah kayak gini kan cakep nih, udah triple ya. Kita puter. Ini sih nggak nih cuy, kalem dulu kali ya. Udah, kita lihat nih, triple lawan Astro Irithel bintang 3 cuy. Apakah kita bisa bertahan? Jebret. Oke. Aduh, sakit banget cuy. Hari-hari ini kita tukar dulu nih. Kita tukar dulu nih cuy. Ini kita kunci. Amazing. Nah, kalau kayak gini beda cerita cuy. Kita jadikan ini aja hypernya dulu ya. Area cuy ya, berbahaya banget itu si gundul itu. Ini boleh kita tukar kali ya. Dominya ya. Dah, kita lihat nih. Ini kita jual aja. We are unity in diversity. Oke. Kita lihat nih teman-teman. Apakah dia masih bisa menang? Kasih tahu, jebret. Sakit banget loh Irithel-nya loh. Oh gitu konsepnya. Oke. Bentar ya, bentar ya cuy, bentar cuy. Kita loh lebih tinggi loh powernya loh. Kalau kayak gini kita kumpulin teman-teman. Ini harus kita tumpuk ya. Kita atur dulu, taruh sini. Ini taruh gini. Udah, kita cari. Kita puter. Gak keluar dong. Coba kita cari. Dah, kalem dulu. Harusnya sih bisa nih cuy. Assassin-nya nggak bisa nyerang kita langsung. Jebret. Boom. Kasih tahu. Puter. Aduh. Aduh. Oke. Okay. Ayo. Please. Oke. Okay. Masih ada harapan. Wah, kocak banget ya kalau sampai kita kalah, cuy. Bentar, ini kita kunci dulu.
waduh, ada buku, cakep nih bro. Kita ngambil buku aja ya. Kita kasih sama si Gord Sabi kali ya. Biar langsung kena kamehameha nih. Ini kita ambil si Kari aja. Oke, udah pas ya. Udah, gitu aja kali ya. Kita cari dulu. Eh, ngapain? Ini kita jual aja. Kita putar. Nah. Kita jual aja deh si Claudia ya. Kita putar. Wop. Nah, ini kita kasih nggak ya? Gak usah ya. Tumbal aja deh ya. Ini kita kasih elementalisnya. Oke, kita lihat nih. Hero kita ada gendut-gendut semua. Oh, dipindahin ritelnya. Tot, lompat sekali, Tot. Jebret. Kena laser lo semua. Mamam itu. Jebret. Kapok dia. Mamam itu. 32, dia pulang, teman-teman. Enak aja dia ya. Masa combo kita ada triple kayak gini, dia pengen menang. Nah, ini dia line up kita, teman-teman. Kita berhasil buat combo unik lagi dengan 6 lightboard, 6 mekera, 6 gunner. Wah, sayang banget tadi kita nggak dapet kristal elementalisnya, teman-teman. Tapi ya, omong-omong ya, kalau seandainya kita dapet kristal elementalis gitu kan, plus hoki aja gitu, hoki lagi kita blazing di guard itu elementalis, mungkin kita bisa main 4-6, teman-teman. Wah, sayang banget ya. Ya tapi juga sih kurang power juga nih teman-teman. Untuk si Kabum ini skill satunya itu lebih ke arah magical. Tapi mau gimana lagi, kita dikasih awal-awal seperti itu gitu kan. Ya udah, kita paksa aja langsung main gunner, teman-teman. Tapi oke, cakep banget nih kita buat combo-combo unik. Di situ juga lawan kita udah hampir maksimal ya, dengan 6 astro, 4 assassin, 4 abyss. Cakep banget coy. Oke deh, mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di next video. Bang Dodex cabut dulu. Bye bye.